boleh bicara sebentar. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Jika kita bisa semakin dekat. Menyeramkan. Ini ada sosok nih yang lagi berdiri di sini. Di kanan kita sini. Ini sosoknya kayak gimana, Ruth? Dia menyerupai manusia atau... Seolah disambut, Rudy merasakan kehadiran sosok yang berada di depan gerbang villa. Ada sosok seperti pria, dia pakai jubah hitam. Cepat sekali. Kenapa, Rudy? Tadi dia lompat cepat menembus ke sini. Ini dikunci ya? Sosok yang dirasakan Rudy melarikan diri masuk ke dalam area villa. Ini iya, kita nggak bisa masuk dari sini ya, Mas? Kata penjaganya sih katanya ada satu pintu lagi yang dijebol. Coba kita cari aksesnya nih. Ini digembok. Oke, oke. Ruth, tadi dia lari. Dia menghindari kita, dia... Ini ada pohon bambu di sebelah kanan sana, kita. Dekat bambu itu. Oh. Dia tuh lari. Dia nggak suka gitu ada keberadaan kita. Sebentar, ini ada pintu, kayaknya pintu masuk ya. Tak memerlukan waktu yang lama, kami memanfaatkan sebuah dinding yang jebol sebagai pintu masuk ke area villa ini demi sosok yang melarikan diri ke arah pepohonan bambu. Kayaknya pohon bambunya udah lama, mungkin bertahun-tahun kali ya. Saya tahu kamu di sini. Boleh bicara sebentar. Sosok itu ada di samping saya sekarang. Kamu cepat sekali larinya. Kamu nih yang suka nampakin ke orang ya. Tadi saya ada jumpa orang yang cerita tentang sosok yang loncat-loncat. Jangan-jangan ini kamu. Ini Rudy lagi ngobrol, nanya sama sosok yang tadi ada di depan dan dia langsung pas kita di sana langsung kesini. Kenapa, Rudy? Dia yang suka nampakin diri ke orang-orang. Ceritanya ya pas dia nongol, dia lewat, akhirnya kan pada ketakutan kalau lewat kesini. Jadi dia loncat-loncat cepat sekali dan dia ini adalah Corin dari seorang yang belajar ilmu hitam. Tapi yang jelas dia ini betul-betul getol banget. Dia cari ilmu itu kemana-mana. Untuk kekayaan dan kejayaan. Terus kenapa dia ada di sini? Dia nyari ilmu di sini atau deket sini? Kamu bisa tanyain gak, Ruth? Dia bukan di sini. Dia bukan di sini. Tadinya agak jauh dari sini. Cuman dia menetap di sini, dia betah di sini. Karena di sini auranya itu sama dia, energi tempat ini tuh klop sama dia. Dia udah berapa lama di sini, Ruth? Berapa lama kamu di sini?